Dan kopi ke bapak nang. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat Petang Milala? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan tidak kuat sesuatu kekurangan apapun. Amin. Nah, sahabat Petang Milala, Petang Milala ini hari membantu saudara Petang Milala pindah rumah ya, selain bersih-bersih rumah bersama Bik Regar ya. Ikuti terus ya sahabat Petang Milala. Nah, seperti inilah rumahnya. Ada waktu nak masak ni sahabat Petang Milala ha. Nanti untuk lalap makan ini sedapnya. Golan dekat kasar. Ah, sahabat Petang Milala tentunya heran. Kenapa Petang Milala itu kayak bibi-bibi begitu ya? Jangan heran, ini Petang Milala ini lagi sakit kuping nih. Sakit kupingnya, tengoknya. Bajunya seperti ini ya. Tadi kebetulan berangkatnya agak pagi, dingin. Jadi bajunya pun seperti ini, apa adanya aja ini punya saudara itu pakai tadi ya. Nah, badanku dulu tak begini katanya begitu lah itu. Ha. Gitulah kira-kira sahabat Petang Milala ya. Kita tengok rumahnya ya. Ah, inilah rumahnya sahabat Petang Milala. Ayo kita masuk tengok. Nah, inilah kakak yang saudara pemilik rumah ini ya. Ini yang mau pindah rumahnya ini ya, adik kita ini ya. Ayo kita tengok masuk. Kayak gimana situasinya? Nah, ini udah ini udah dibersih-bersihkan sedikit-sedikit ini sahabat Petang Milala. Seperti inilah. Tempat tidurnya seperti ini. Ayo kita ke belakang lagi. Masih seperti inilah situasinya sahabat Petang Milala. Masih berserak. Ya, kita bantu-bantu bersih-bersih dulu. Ya. Jangan cemet-cemet. Nah, Bik Regar ini lagi bantu beres-beres nih ya. Masih berserakan. Lama tadi tunggu orangnya. Nah, kita lihat adik itu di sana ya, membolong jembatan sahabat Petang Milala. Nah, inilah adik kita itu ah. Lagi bolong jembatan. Jembatannya rusak sahabat Petang. Jalannya lumayan becek sahabat Petang Milala. Seperti inilah situasinya. Jembatannya tinggi betul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itulah perjalanannya sahabat Petang Milala melangsung barang-barangnya. Nah, di situ ada jembatannya itu. Rasanya ngereget, takut gitu. Jantungnya gini, dudak-dudak gitu lah. Tapi macam mana sahabat Petang Milala ya? Kalau jantungnya tidak lagi dudak-dudak kayak gitu, berarti kan sudah
kalau kami bilang itu tertiat begitu lah itu jempol diikat begini udah mati begitu kan. Ya, udah siang sahabat petang minala. Bibik Regar sama adik kita itu mau masak-masak. Nah, itu terus ya sahabat petang minala. Panas sahabat petang minala. Buka dulu baik pakaiannya ya. Bunganya cantik-cantik. Banyak bunga di sini ya, cantik-cantik. Nah, ini nasi yang kita dapat tadi ya, mau kita sayur. Blendernya. Nah, ini bumbu-bumbunya. Kita mau membuat sayur ikan gembung sama nenas ya. Ada cabai kecil, ada jahe, ada kunyit, ada bawang putih, ada bawang merah. Nah, dan ini ada tomat, ini ada serai 2. Langsung dimasukkan bumbu-bumbunya. Nah, sayurnya sudah masak ya. Kita lanjut makan. Ya, sahabatku semuanya, mumpung sudah siang, kita makan sama-sama. Ayo ikut makan sahabat petengah. Sudah siap, biar doa. Siapa yang doa? Selamat. Ayo kita doa, ayo mulai. Kuat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bastana kima dzana kina dzana. Amin. Mari makan. Kita. Kita sayurnya. Si sambal. Ini makan. Kami lagi di rumah adik ini makan bersama ya, makan siang di rumahnya. Enak sayurnya. Sayur nanas campur ikan. Silakan coba sahabat petang melala. Buat sahabat petang melala, kami lanjut makan ya. Sampai di sini dulu ya. Ingat satu hal, bila kita tanam padi, masih tumbuh ilalang. Apabila kita tanam ilalang, jangan harap sahabatku semuanya tumbuh padi. Jadi, buat sahabatku semuanya tetaplah berbuat baik, tetaplah semangat, dan jangan lupa bersyukur. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Dadah. Dadah. Dadah.